Lu orang apa setan? Lu orang apa setan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Muncul kalian hei bangsa jin, muncul kalian hei bangsa setan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa tuni muslimin. Kutundukan kau dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman yang isinya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, bahwa janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah padaku sebagai orang-orang yang bersalah diri. Hei masrofal jin, saya tantang kalian semua yang ada di sini. Muncul kalian semua. Awas kalian. Benar-benar ya kalian ya. Jangan pikir kalian saya mundur sedikit pun di hadapan kalian. La haula wala quwata illa billahil alil adzim. Sabar Fortek. Suara, ini dia nih suaranya yang tadi. Fortek, diam Fortek. Astagfirullahaladzim. Ini dia nih perempuan yang tadi. Eh, kenapa nangis? Lo yang gangguin gue dari tadi ya? Suaranya serem banget ya. Lu orang apa setan? Hah? Lu orang apa setan, eh? Fortek, sakit Fortek. Hah, jawab pertanyaan saya. Situ orang apa setan? Dia nunduk aja nih.
Astagfirullahaladzim. Hoi. Situ orang apa setan? Punya mulut gak? Jangan cuma bisa nangis aja. Ah. Saya kurang gila. Mulut mukanya. Karena kalau di center mukanya rata begini. Kalau setan tangannya kayak manusia, pakaiannya juga kayak manusia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
quwata illa billahil aliyil azim. Cobaan apa lagi ini? Fortek. 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 Ngumpet di mana kamu? Fortek. Sini sayang. Sini. Jangan takut. Apalagi ini? Saya gak butuh beginian. Kalau memang kamu mau ikut dari awal, gak usah goda-goda saya seperti ini. Gak usah nakutin saya dengan penjelmaan-penjelmaan yang tidak masuk akal. Terus kalian berubah menjadi pusaka. Astagfirullahaladzim. Berarti selama ini dua sosok wanita, si Ratu Siluman ini, mengikuti saya, ingin ikut dengan saya dengan alibi menakut-nakuti saya. Kalau caranya begini kan sama aja mereka menakuti saya. Kalau memang ada hadiah yang mau diberikan kepada saya, gak usah cara kalian seperti ini. Kerjaan aja. Astagfirullahaladzim. Gengs, ini sepertinya saya harus buru-buru balik, karena saya khawatir malah akan banyak gangguan-gangguan yang di luar logika saya, di luar logika manusia. Yang jelas, dua sosok siluman itu, dua sosok ratu siluman itu menjelma seolah-olah ingin menakut-nakuti saya. Tetapi seiring waktu berjalan, malah mereka menjelma menjadi sebuah pusaka. Kalau gitu, saya tutup karena sudah mau habis baterai saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di penelusuran saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.